keyakinan pada Islam dalam perspektif Ahlul Bait Nabi justru meyakini bahwa dengan keyakinan itulah menjadi modal bagi kami untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemanusiaan doktrin kami di Ahlul Bait dikatakan oleh Sayyidina Ali an-nasu sinfan imma akhun laka fiddin aw nadhirun laka fil khalq. Manusia hanya terbagi dua, saudara Anda sesama satu agama ya, atau saudara Anda sesama manusia. Atas dasar doktrin ini maka kami tidak pernah merasa minoritas, kami tidak punya mental minoritas karena kami merangkul manusia seluas-luas. Ini adalah sebuah hasil dari kajian para ulama Syiah yang duduk di Dewan Syura Ali yang menyatakan secara jujur, tulus, dan bertanggung jawab terutama kepada Rasul. Ini justru malah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang sengaja ingin memecah belah kita semua. Barangkali mulai saat ini kita harus bangkit, dan mungkin tidak salah kalau seandainya nanti Abi mungkin yang memperkatai. Tapi kan kita kesulitan ketika kita dianggap terpelajar, dianggap tokoh, kemudian kita harus sibuk dengan mengomentari bagaimana itu ada orang di daerah sana bicara tentang CN. Wah, kita hanya harus jadi pemadam kebakaran. Setiap kali orang ngomong kita harus menanggapinya. Nah, ini menghemat energi supaya tidak menjadi pemadam kebakaran.